Banjir di wilayah Kabupaten Musirawa, Sumatera Selatan terus terjadi. Hari ini, Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tua Negeri juga ikut terendam banjir. Selain puluhan rumah, akses jalan utama Tua Negeri Sukakarya, tepatnya di Dusun 4 Dharma Sakti juga ikut terendam. Bahkan ketinggian air diketahui mencapai 1 meter. Dai, yong, ko video dai. Ayo sanggup nanti menu. Jalan men. Akibatnya ada total 22 rumah di Dusun 4 Dharma Sakti yang terendam banjir, termasuk akses utama yang sering dilalui oleh warga dan pengguna jalan lainnya. Banjir di Desa Dharma Sakti sudah terjadi sejak 2 hari terakhir. Akan tetapi hari ini air justru terus naik. Bahkan untuk akses jalan yang terendam tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Untuk ketinggian air yang merendam akses jalan utama mencapai kurang lebih 60-70 cm.